Hai guys, ini part 2 dari acara penutupan Sukansi 2017 perform Kak Siti Nordiana. Kira-kira di lagu kedua ini kalian membawakan lagu apa ya? Mari kita reaction videonya. Ini dia video reactionnya. Ramai banget ya yang menonton pada saat itu. Lebih indah judulnya. Wow, it's so cool. Keren banget teman-teman sekalian. Kalian membawakan lagu ini dengan tinggi, dengan karakter vokal Kak Nana yang luar biasa membawakan lagu ini tuh. Keren banget. Kalau aku boleh tahu, ini tuh lagu asli dari siapa? Apakah lagu Kak Nana kah, lagu Lebih Indah ini? Dan di pentas yang megah gitu teman-teman sekalian, karena bukan lagu dengan sangat epic banget ditonton oleh puluhan ribu, ratusan ribu pasang mata, jutaan bahkan pada saat itu. Ini tuh bagus banget teman-teman sekalian, karena bukan lagu ini dengan suara vokal yang stabil, perform yang stand out, kostum yang bagus, yang fresh. Jadi aku suka banget melihat Kak Nana di acara penutupan Sukansi 2017 ini. Kita next lagi reactionnya. Wow, megah banget ya stadionnya. Aku suka banget lihat Kak Nana ini seberubah-ubah gitu loh karakternya. Bukan karakter, pembawaan. Wow, keren banget coy. Ooh, that's very cool. Sama-sama ya Kak Nana. Mari kita pick applause yang gemuruh. Gemuruh sesuai dengan gemuruh stadion teman-teman sekalian. Aku suka banget. So guys, hal yang paling aku suka dari perform Kak Nana di acara Sukansi 2017 ini atau SEA Games 2017 ini, Kak Nana tuh bisa berubah pembawaan gitu loh. Saat membawakan lagu Cindai tadi itu, Kak Nana membawakan lagu dengan anggun li, dengan slay, dengan kemelayuan gitu teman-teman sekalian, yang tetap kayak enak gitu, yang lembut pembawaannya. Tapi setelah di lagu Lebih Indah ini, Kak Nana mengganas dengan kayak rocker gitu, kayak keren banget, kayak cool banget membawakan lagu ini teman-teman sekalian, dengan pembawaan yang swag gitu loh teman-teman sekalian. Berubah dari karakter yang lembut tadi jadi garang banget gitu teman-teman sekalian. Mungkin ya karena Kak Nana juga membawakan lagu basicnya itu pop gitu kan, jadi membawakan lagu pop-pop rock-rock gini jadi tuh kayak nyatu dengan Kak Nana yang seutuhnya gitu teman-teman sekalian. Keren banget. Tapi baik di lagu Cinta maupun di lagu Lebih Indah ini, itu bagus banget. Kalau kalian yang belum lihat video reaction Cinta, kalian bisa lihat aja ya setelah kalian nonton video ini teman-teman sekalian. Ada nanti nggak jauh dari video ini ada video reaction Cindai. So mungkin hanya ini video reaction kita kali ini. Sorry kalau aku membuat kesalahan, sorry if I did mistake, I take full responsibility for the mistake. Kalau kalian suka dengan video reaction kita kali ini, jangan lupa tinggalkan like-nya serta subscribe dan aktifkan bell notification sebelahnya. Jangan lupa juga follow di Instagram @ardena_. Dan kalau kalian suka dengan video reaction kita kali ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran juga, jangan lupa tulis di kolom komentar untuk next video kita reaction apa. Thank you for watching, see you on next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.